Macam mana kita nak digabungkan dengan para-para anbiya, siddiqin, syuhada, penghulu segala syuhada, Sayyidina Hamzah. Yang peringkat awal, hobi dia bukan main golf. Hobi dia memburu. Dia selalu keluar outstation. Seminggu sekali baru pulang ke bumi Mekah. Bapa saudara Nabi lah. Dia tak pernah peduli. Apa yang Nabi buat, yang Nabi dakwah, dia tak pernah campur urusan. Tapi inilah manusia pilihan Allah tuan-tuan. Kalau Allah dah pilih kita, lebih baik kita jagalah elok-elok. Bukan senang dalam ramai-ramai ni, Allah pilih kita. Dalam ramai-ramai manusia dalam Malaysia, Allah pilih Syahrilul. Orang yang latar belakang akademik jadi ustaz. Akhir Syahrilul kena jaga betul-betul ni. Ini ni'mat ni. Nah? Sebab tu guna ilmu yang Allah anugerah ni untuk memberi penjelasan, penerangan tentang Islam dengan jelas. Jangan ada bengkang-bengkok, straight to the point. Haram kata haram, lagi akan datang. Satu hari, sekembali Sayyidina Hamzah daripada berburu, dia dapat maklumat anak saudaranya luka. Kerana dilempar batu oleh Abu Jahal. Oh, yang tu yang dia angin. Sebelum ni dia tak kisah. Tapi bila orang sentuh anak saudara dia, dia sensitif tuan-tuan. Ini bapa saudara cukup baik lah ni. Dia pergi cari Abu Jahal. Katanya dia tarik ganggu Abu Jahal. Sekali lagi kamu sentuh anak saudaraku, maut kamu. Dan for your information, dia cakap Inggeris lah. Aku pun nak isi borang lah, dia tak. Aku akan memeluk agama Islam. Agama anak saudara ku yang bawa. Allah, Abu Jahal dengar-dengar. Pendek lah tuan-tuan. Ni di antara orang yang digeruni di bumi Mekah. Sayyidina Hamzah. Orang yang berani. Dia terus pergi jumpa Nabi SAW. Mengucap dua kalimah syahadah. Kerana insiden tu je. Tu Allah pilih manusia ni tuan-tuan. Kerana Allah tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl, surah An-Nahl ayat 125. Tuhan tahu siapa yang sesat dari jalannya. Tuhan tahu siapa yang boleh menerima hidayah daripadanya. Buat dia tahu. Tanggungjawab kita berdakwah je. Kadang-kadang kita berdakwah lembut pun tak terima. Betul tak? Hak tak mau tu tak mau juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita bawa paku sampai 20 inci yang entah. Dia terima. Kerana ini rakyat dia. Allah tahu siapa yang sesat daripada jalannya. Dan Allah juga mengetahui siapa yang boleh menerima petunjuk daripada Allah. Ya. Yang penting dakwah tu jelas. Tuan-tuan, dan banyak lagi. Ramai lagi nak datang. FRU dekat 3 truck lagi. Ha, ke hadapan tuan-tuan. Kameramen nak padu kat situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi juga pernah berdoa. Di antara dua Abu ni, Abu Jahal kan, Abu Umar Al-Khattab lah, Abu Bakar tau. Biarlah salah seorang katanya, Allah buka pintu hati menerima Islam. Akhirnya, Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Apabila Nabi begitu giat berdakwah tuan-tuan. Umar ni dia salah seorang lah. Golongan-golongan penyembah berhala ni. Dia sensitif. Bila Muhammad bukan menghina. Menyatakan sembahan mereka tu tidak betul. Pada satu hari dia pun ingin Umar ni. Dia memang pergi betul-betul nak bunuh Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang sahabat. Sahabat itu tanya Umar, anak pergi mana? Aku nak pergi bunuh Muhammad. Kenapa? Dia ni mencerca menghina agama nenek moyang kita. Kamu nak bunuh dia buat apa, Umar? Sedangkan anak kamu dan menantu kamu pula isi orang lah. Dia kata, apa? Mereka telah memeluk agama Islam. Oh, tak jadi. Dia pergi rumah anak dia, Fatimah. Bila dia sampai, tuan-tuan, ulama kata dia terdengar ayat yang pertama hingga kelima surah Taha. Dia sempat mendengar. Kita tengok sendiri lah ayat. Ayat berabad. Bila dia dengar, tuan-tuan, hati dia jadi lembut. Tapi bila dia dah dengar suara Umar sampai, pembaca Quran tadi pun lari, tuan-tuan, sembunyi. Maka keluar, maklumlah Umar